keputusan baru agar kita dapat bersama-sama mempertahankan kebersihan sungai kita yang merupakan sumber utama minuman serta keperluan harian selain menjadi tempat habitat bagi haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Saya juga berharap kepakaran yang ada di UTM ini dapat membantu dalam membuat kajian yang lebih terperinci untuk menyekalkan kebersihan sungai-sungai tercemar di negeri kita.